Oke guys, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini pukul 7 lebih 10. Dan Mama Abdul mau mengantar Abdul dan lihat kegiatan Abdul hari ini di acara field trip dari sekolahnya. Gimana keseruannya? Aduh. Saksikan terus ya. Stay tune. Abdul, selamat pagi. Hari ini insya Allah mau field trip. Mana dek? Ya enggak. Oke, kita guys lihat ya persiapan Abdul bawa barang-barang apa aja nih. Let's go nih. Coba bawa ini minum. Man, jangan lupa ada ciki. Mana cikinya? Ada nyam-nyam, ada roti, ada susu embok. Giginya ada dua. Oke guys, kita mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul berdoa. Subhanallazi syakorolana hada wama kunna lahu muqrinin. Oke. Itu jaket Abdul. Boleh. Iya. Yes. Sama Anteng, kan? Rupi. Ya? Sama ya. Sama Miss sama teman-teman kan? Nanti ketemu Mama di sana, oke? Okay? Iya, Mama. Mamanya sama ke mobil Opa, kan? Iya. Kopi. Ya, Mama. Maaf, ya, Kak Vita. Gak apa-apa, sayang. Nanti sama Bule. Ya. Sama Miss Ratna ya? Iya, sama Bule. Iya. Boleh nanti naik di belakang ya? Iya. Oke. Oke guys, Abdul udah naik busnya, tapi ada sedikit drama. Kita nanti temuin Abdul di lokasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah berada di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di salah satu perumahan elit di Kota Bandung di daerah wilayah Bandung Barat. Guys, sambil menunggu kedatangan Abdul dan teman-temannya, kita lihat di dalam itu ada apa aja. Yuk, cus. Oke guys, damkar ini lebih terkenal dalam sebutan damkar ini, selain buat simulasi atau mengedukasi anak-anak dalam penyelamatan kebakaran, juga ini ada salah satu penanggulangan kayak buat binatang buas gitu. Nanti gimana keseruannya? Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita rubah jawabannya ya. Kalau di pemadam kebakaran, jawabannya kayak gini. Pagi, luar biasa. Yang semangat ya. Bisa? Pagi, luar biasa, sambil teriak. Oke, siap. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kalau misalkan menganggap pulang ini satu orang, nanti kita ini bakalan dilirik ke pulang ini. Makanya menganggap pulang ini harus dua orang. Petugas juga minimal dua orang. Yang bagus tiga orang. Oh. Nah, kita lihat.
ini Om Cucu dan Om Pauji akan memperlihatkan bagaimana cara menangkapnya. Nah, untuk petugas yang pertama, ya, petugas yang pertama ini dia membawa alat bantu, yaitu kain untuk menutupi kepala ular. Ya. Untuk petugas yang kedua dia memegang ekor ular supaya ularnya bisa dikuasain. Ya. Nah, setelah dipastikan kepala tertutup, ya, setelah dipastikan tertutup, lalu diambil kepalanya. Ya. Diambil, setelah diambil, lalu didekatkan. Kalau boleh di ini ya, jangan sampai melilit. Lalu digetakkan seperti ini. Ini boleh maju lagi, saya boleh maju lagi sini. Biar nanti. Biar sini kamu. Biar sini kamu. Biar sini kamu. Eva yang lu. Ya hebat. Hebat, siapa juga. Tegang ular. Pas dulu bagus. Abdul kali ini. Oke, tadi Abdul dijelaskan
apa arti pemadam kebakaran itu, fungsinya apa, terus yang kedua buat penanggulan binatang buas, tadi apa, ular gitu, jadi megang-megang ular. Terus yang ketiga dia naik mobil damkarnya, seru banget naik di atas gitu, seru dia walaupun rada mukanya gimana. Terus yang terakhir dia belajar memadamkan api guys, sambil mandi hujan gitu. Gimana keseruan Abdul Karim ini menurut kalian? Let's go, kita kemana selanjutnya? Ke wisata seni. Ya. Adik-adik boleh mencampur 2-3 warna. Sama-sama warna apa ya? Dan sudah tahu. Merah sama di bawah celingannya, coba di atas celingannya. Ya. Jadi harus dikeringkan dengan cara dilap pakai gelang kecil supaya apa? Supaya tidak terceran celingnya. Contoh berisikan warna warni dan kalau ada api tinggal panggil aja tanya atau ada meranjak dan jangan dikasih air lagi, kalau dikasih air lagi harus tutup warna. Oke, terima kasih semuanya, kita tutup. Assalamualaikum. Adi lagi ngelukis, Adi lagi ngegambar. Gambar apa ini? Gambar lagi ayam. Tuh, semuanya dong, ayamnya. Nah, tambahin lagi warnanya. Ini sudah belum nih? Ya, sudah. Oh, dikembanain. Diwarnain di ayamnya. Nah, lagi Abdul lagi. Ya, gitu. Matanya hitam. Iya. Oke guys, ternyata di samping kanan pemadam kebakaran itu ada Balai Seni Barley. Barley. Oke. Balai Seni Barley. Tuh siapa tuh yang pernah kesini? Itu tuh ada kegiatan yang banyak mengedukasi buat anak-anak dari PAUD, dari SD, dari SMP tuh tentang melukis gitu. Mengenal warna, terus ada permainannya, ada angklung gitu, memperkenalkan seni dari Jawa Barat. Ini hasil aku. Wow, cantik ya guys ya ayamnya. Tuturuyuk. Oke, semoga gimana menurut kalian? Bagus gak? Komen di bawah ya guys ya. Oke, semoga kalian suka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.